Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Hubungan anak Haji Faisal, Fuji dengan Tarik Halilintar saat ini menjadi sorotan publik. Bahkan, isu yang berhembus Fuji dan Tarik Halilintar saat ini telah resmi berpacaran. Hal ini terlihat dari saat Tarik Halilintar masih berada di Turki melakukan video call dengan adik mendiang Bibi Ardiansyah itu. Bahkan belum lama ini, Tarik Halilintar memberikan bunga dan coklat kepada Fuji menjadikan hubungan keduanya kian spesial. Namun ternyata, beberapa pihak memperkirakan hubungan keduanya tidak akan berjalan mulus. Baru-baru ini, ahli tarot Denny Darko menilai bahwa kisah cinta Tarik Halilintar dan Fuji akan menemui beberapa halangan. Salah satu yang dimungkinkan menjadi halangan dalam hubungan Fuji dan adik Atta Halilintar tersebut yakni terkait izin dari orang tua Tarik yang kabarnya tidak ingin sang anak berpacaran. Dengan mengeluarkan kartu Two of Cups, Denny Darko mengatakan bahwa semua orang menilai bahwa Fuji dan Tarik Halilintar saling menyayangi. Kendati demikian, menurutnya, ibu Tarik yakni Lenggo Geni Faruk tak ingin anaknya berpacaran dengan seseorang. Nah, kita tahu mereka dekat dan saling menyayangi dan saat bersama mereka harus bilang dong komitmen tertentu, tapi mereka kan tidak boleh pacaran sama ibunya Tarik, kata Denny Darko. Oleh sebab itu, Denny Darko menduga bahwa hubungan yang dijalin Tarik Halilintar dan Fuji bukanlah hubungan sepasang kekasih, melainkan suatu komitmen yang belum disampaikan ke publik. Jadi kalau menurut saya di sini, ini bukan pacaran, katanya seperti dikutip oleh frekuensinews.com dari Pikiran Rakyat pada artikel yang berjudul Kisah Cinta Tarik Halilintar dan Fuji disebut tidak akan berjalan mulus menurut ahli tarot. Kenapa? Dengan yakin dia meminta pihak-pihak yang tak percaya dengan kartu yang dikeluarkannya itu untuk menanyakan langsung kepada Tarik Halilintar. Coba ditanya pada Tarik, saya yakin dia tidak boleh pacaran, ucap Denny Darko. Ia lantas menyinggung soal adanya halangan dalam hubungan Tarik Halilintar dan Fuji, yakni soal restu sang ibunda yang tak ingin anaknya berpacaran. Dengan adanya halangan tersebut, Denny Darko percaya bahwa kata-kata soal komitmen dalam hubungan Tarik Halilintar dan Fuji akan susah mengakui atau mengucapkan hal tersebut. Ini adalah sesuatu yang mungkin hanya akan diucapkan oleh netizen dan orang-orang di sekitarnya. Mereka berdua saya yakin akan susah mengucapkan kata-kata ini, tutur Denny Darko seperti dikutip dari kanal YouTube Denny Darko pada Minggu, tanggal 23 Januari tahun 2022. Yunita Amelia Rahma, Pikiran Rakyat. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.